Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semua baik-baik saja. Halo bro, kali ini saya jalan-jalan di pinggir sungai. Nah, sungai ini itu dulu waktu saya sekolah itu saya lewatnya sini ya. Ini bukan hutan ya, bos. Ini pinggir sungai nih, pinggir kali cara Jawa nih. Loh. Pinggir sungai. Dulu itu saya kalau sekolah SMP itu jalannya ya jalan ini masih ya dari dulu. Ini sungainya. Ini sungainya. Ini kali ini menelusuri jalan ini sembari mencari pelancong ini. Banyak sekali ini pohon bambunya, tapi kalau di bambu itu saya malesnya itu apa, susah untuk ngambilnya. Sebenarnya sih nggak susah, cuman inilah ada duri-durinya itu loh, jadi yang males itu ntar kena duri itu tol. Durinya itu banyak banget, ini nggak tahu ini bambu apa ini namanya. Ini sebenarnya banyak ini bambu, setiap pinggir kali itu, pinggir sungai itu ada bambu. Soalnya bambu itu buat mengikat tanah agar tanah itu tidak longsor karena tergerus air. Dari dulu ini ya seperti ini, nggak ada perubahan. Perubahannya ya cuman kalau musim kemarau kelihatan padang bersih, kalau musim hujan ya seperti ini gerumbul cara jawane ya. Nah, sebenarnya nih kalau diteliti-teliti itu banyak pelancong di sini. Ini jenisnya jenis lagisat ya. Enggak seperti di hutan besar yang jenisnya masih banyak jenis pelancong lagisat. Banyak jenis pelancong lagisat. Ya, masih banyak jenis pelancong lainnya. Ini sembari jalan-jalan ini kita sembari cari cara pelancong. Ini banyak ini loh pelancong. Tapi kalau di bambu itu males saya. Kena durinya itu loh, sakitnya tuh di sini. Itu jalan lewat sini masih muda, masih senang-senang sekolah. Ini pinggir sungai ini. Ini sungai yang enggak tahu ini sungai apa namanya. Bentar, ini ada bunga, ini bunga apa ini? Kenapa bro? Ada yang tahu nggak? Nggak ada madunya kan? Nggak ada madunya. Ini dominan pollen ini. Bunga apa ini? Yang tahu silahkan komen. Lanjut jalan-jalannya, lanjut jalan-jalannya, cari-cari. Kalau enak itu di sini-sini loh, kalau enak nyari kelanceng itu di tempat-tempat gampeng-gampeng. Kalau Jawa, orang Jawa bilang gampengan-gampengan. Hmm.
Kalau di lereng-lereng itu biasanya dia bekas lubang semut dibikin sarang. Kita cari, teliti. Kita teliti. Teman-teman, rekan-rekan, jangan lupa untuk like, comment, subscribe agar nanti ada informasi-informasi seputar pelabuhan bisa mendapatkannya ya bosku. Nah, karena di sini ada ini, ada langsung yang mondar-mandir. Tapi enggak saya ambil ya, karena saya ini cuma jalan-jalan tadi, bukan mencari. Ini saya biarkan dulu, nanti eksekusinya besok apa besoknya lagi kalau saya libur, misalnya saya eksekusi dan saya video gimana caranya ya untuk pemula yang belum pernah tahu cara eksekusinya itu seperti apa biar gagal ya bosku. Soalnya saya itu pernah gagal. Kalau saya eksekusi di tanah itu saya menaruh jauh-jauhnya ambil semua gagal semua ya bos. Oke ya rekan-rekan semua, jangan lupa saya ingatkan kembali untuk mendukung channel ini BERN Salam Sabu Hobi Lebah Sangat dan Lebah Tanah Usaha. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share kepada teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.